Aniki dalile ahli sunnah wal jamaah ya lagu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina napa. Terus niki rumakno ini ndak usah tersinggung. Misalnya sampean punya paham yang beda dengan yang saya jelaskan, ndak usah tersinggung. Nah salah ya tobat. Nah bener ben tambah mantep. Aja kok wis salah. Nah diomongi malah apa? Tersinggung parah. Tetapi ngeten niki dawuh Allah Taala niki boten gawe-gawe. Tetep donya niku wonten niki donya. Sing kula nggone niki napa? Donya. Jeng ben niku sakwise kiamat namine akhirat. Kula paling niki. Sing kula nggone panjenengan saiki wis di utang di macam-macam di kasus macam-macam niki jenenge napa? Donya. Terus setelah kiamat niku namine napa? Akhirat. Terus ana wa ma baina zalik. Ana wa ma baina iki disebut alam napa? Akhirat. Lah ijma'e ulama sing ngamal ra manfaat donga ra manfaat itu ning akhirat. Jadi kula mboten bela kelompok tertentu. Ijma'e ulama sing ana ning Quran iku amal ra manfaat sause wong ning akhirat. Iku akhirat wa alam sause kiamat. Tapi nak ning alam barzah yaiku alam antarané donya mbek akhirat. Itu banyak ulama sing yakin ijek mungkin dikirimi donya. Cuma kiai ku wong terus iki ditok darani beda, ditok darani ora. Tapi ulama sak dunia sepakat, termasuk Wahabi pun sepakat nak wong ning kuburan iki iso dikirimi donga. Buktine ana salat mayit. Nak kiriman donga ora manfaat kan model tahlil mitung dinan itu orang Wahabi anti, tapi mereka tidak anti mujarrodu kirim donga. Buktine kabeh mayit di salat. Paham ya? Cuma ketika model hitung dino, katang pulau dino itu banyak yang menentang. Itu terserah masing-masing. Tapi tetap mereka sepakat, itu dikirimi dungo. Bukti ini yang germahir, disolati, jenam. Setelah jenazah itu, tidak ada gunanya lah, apa dilakoni. Masuk kan binti gojo, apa, binti omah, singgir, apa. Paham, ya? Abdil, itu hujan, khairan. Itu diwajaran, khairan. Ini bangsa yang elak-elak, kan binti ini kabeh. Mon kapok di gojo niki, mon kapok di omah niki. Mana kula nak kondangan mayit rawati tenanan donga kabeh niku kadang ya rada-rada kriminal cuma berhubung bahasa Arab katane tak tapi umpama bojone paham bengok-bengok tenan mungkin ini donga Abdul Jalal khairan mun gendeni bojo sing luwih apik timbang bojo niki maksudnya kan ono omah sing luwih apik timbang omah ngono ana wong kiai ngakat nang nek kabeh nangis mesti ra pasti nangis. Mengatakan mereka mau guyon kok. Jadi barang sakral tapi guyon. Mengatakan begini, misalnya kalau mengangkat marokan lah, wizawi juga ala amarok awobihi min imsakin bimarok atau terihin. Bisa. Berhubung bahasa Arab sak, jadi nggak diterjemah. Tak kalah no sing yo nak tepak ya terus nak tepak pegatan yo terjemah. Atau terihin bisa nanti yo. Pegatan kan? Lebih tak kawen, no nak tepak yo terus min imsakin di ma'ruf, nara tepat pegangnya berhubung bahasa Arab Masya Allah, amin pasal artinya jadi aku nak diterjemah, aku tak kawe no, nak tepat ya nara tepat nara bengok, amin jadi aku untungnya wong walinya ya rapa, biasanya kawe nabi air hadirin juga, jadi kalau tak waktu ini parah, murung-murung banget no. Nanti min imsakin di ma'ruf ora terus. Auta trim beda. Kadang gak perlu lama mana nih tak terlalu. Tapi berhubung bahasa Arab. Amin, amin. Itu kalau itu nggak nama aja tak ngotot. Abdul Jauzan, Bayron Mijauzi. Enak diterjemah. Gusti, jenengan genteni bojo sing langkung saya di bang bojo niki. Nanti terus lah mergi mon kapok terus. Dipung gak tarap. Jadi sampean jangan ngira kalau ada ulama Wahabi maupun Syiah maupun apa saja yang menganggap donga ora manfaat agama itu ndak ada. Saya itu baca kitabnya orang Wahabi, orang Syiah, semua kitab pernah saya karena sholat jenazah itu waridah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan isinya menduk. Cuma ketika kaifiyah donga dipakemkan, ana pitung dina batang roh dina ini mulai banyak polemik. Tapi sing jelas asal tidak akhirat, ya asal tidak
akhirat. Iku urung ono kepastian dak manfaat. Mugo disebut ning alam. Iku disebut lahu ma baina idina wa ma qulta. Nah iki ono wa ma baina dalil. Lah kita wis mati iku sampean urung tok akhirat, dicek ning alam nopo? Ya iki jenenge ma baina. Ya iki antarane kiamat sampe dunya sak iki. Amin. Jadi ini benar-benar sampai jelas. Kalau kan meyakini pitung dino patang lo dino lo hati sih, ya mau menyerah lo hati. Cuma nak kendara ini ramah saat, ya mau mencari alam. Semua kan bodoh rano dan ini, bodoh menengah mana yang bodoh dilakoni. Mungkin gue panik ya di ini penggemar apa? Nanti jangan nom-nom bodoh rapa ame, mesti mending minta halil gak suwi ya, gue seneng. Lalu ditonggok orang percaya ini gitu, orang ini majid. Tapi nak untuk tahlilan tekor terus. Jadi saya takok ya. Jadi nak wong alim. Kalau lu kayak pinter organisasi ini nak takok sih. Kalau jenengan manfaat tau. Jadi foto kita tekor mau tahlilan terus kayak mana? Di manfaat terus mereka ditonggok es kira-kira ini. Nah ini kalau cerita dalil ya. Jadi orang yang tak tahu itu kan selama ini yang dipakai dalil tidak manfaat itu dalil akhir. Itu memang ijma' ulama naik ning akhirat ora iso dikirimi donga. Lah kok ora iso sing ngirimi lah wis mate. Ojo ora aneh kan perkara sing diarani akhirat kuwi bar kiamat. Lah iki ce ana nadwa ma baina lah iki antarané donya ambek napa akhirat. Saman kudu percaya ke Quran. Orang sah fanatik teman-teman. Ini buatan bela-belaan, buatan order kan. Dia alami kalau sebagai orang alim terang ini. Ada sesuai buku pembelaan terhadap dalil. Ini buatan pemurung. Ini urusan ilmu, urusan. Ini kalau beli ini malam. Jadi dua nggak nomah itu mesti manfaat. Cuma yang wajib, yang mesti benerin banyak sholat. Soal hitung dino, batang roh dino, urusan masing-masing. Yang biasa tahlilan di dunia tanggung jawab dengan pengiran, yang tentang kita menjawab ini. Ini itu urusan EGWD. Tapi yang paling wajib tanggung jawab, yang sering tertawan tempel, itu mesti. Nah, yang lihat-lihatnya, penggemar tentu. Orang kena hitam, orang karut. Lah, lewat alam barzah ini ruang Allah tenang. Tak alimnya Sayyidah Aisyah mawon nanti salah paham. Dia ngira barzah itu tidak. Sehingga ketika ada dua perempuan Yahudi yang terpelajar, Aisyah itu bersedekah itu, terus Yahudi yang tadi bilang, ya Aisyah, semoga Anda diselamatkan dari siksa kubur. Ini hadis sahih itu di Bukhari ada. Aisyah tersinggung, bagaimana mungkin Anda mendoakan saya selamat dari siksa kubur? Siksa kubur itu tidak ada. Yang ada hanya dunia dan akhirat. Jadi Aisyah saja pernah berteori demikian. Yang ada itu hanya dunia. Setelah si dua Yahudi tadi pulang, Rasulullah rawuh. Ketika Rasulullah rawuh, dikonfirmasi sama Isa, ya Rasulullah, apa betul di kuburan itu ada siksa. Nanti Nabi setelah itu dapat wahyu dari Jibril, dawuh pangeran, ono mat, semenjak itu Rasulullah isti'adzah min azabil qabr. Terus kita terus dipakai, tahu se innaka hamidum, ajit Allahumma ini a'udzubika min azabil qabr wa min azabin. Itu menunjukkan anak azabil qabr itu belum azabin. Nah, jadi kalau sebelumnya dia mungkin rokok itu juga siap-siap ngadepi siksa apa? Buh, min azabil qabr, min azabin. Itu buruh itu macam-macam terus. Corok dia ini cerita dari labangnya tak belarak-belarak. Dari kanta aku malah teman gue bilang, kok aku buruh ada si itik raya coba deh. Kenapa? Ketemu jangkem melek. Tenang aku gue senang. Papan tak belarak-belarak, ulangnya gede lagi. Waduh, kesepi itu gede. Ini gede, ini kuburan sini ya. Mana sih repot, lu nak labangnya gini. Kita melebur dan dimpi. Mereka nak gede, malah apa? Waduh, ini coba. Jadi kata Kiai ini ada meden-meden, ini malah di logika sing. Makanya orang ini banyak kudu, ya gitu lah, di ilmu banyak kudu di dialek. Karena lah apa mau ini gede-gede bareng. Mau kasih sih orang-orang, mau kubur di ulak barak-barak ya orang-orang. Atau ini lah apa nanti bakat barak-barak. Barak itu bosok Jawa.
Jadi kadang iya-iya itu berlebihan, caranya kayak gambaran. Akhirnya orang yang ada kan, mereka berlebih. Enggak, anak siksa. Kukuk mungkar nakir, wajir itu. Tak walang-walang. Ini walang gede lagi, wajir aja. Pokoknya dari hasil, tak walang-walang. Pokoknya anak siksa. Kukuk kita penting, semua wamin ada bil. Itu wama kaina. Itu jelas dengan tafsir ini. Mayaku nungin hadal wakti ila kiamit sah. Ini Dewi Imam Syukri. Imam Syukri orang orang Muhammadiyah. Orang PKS, orang Wahabi. Buat ini kita ngerti, kalau teori Barzah itu ada mulai dulu. Dan tidak ada ulama Wahabi sekalipun yang menentang manfaat itu. Itu catat. Pater yang baca karangannya. Tidak ada, karena manfaat itu jelas. Karena semua orang Islam di dunia melakukan sholat. Padahal uangnya wis mati. Kalau karena mati sudah tidak manfaat, kan tidak perlu sholat. Amin. Kan selama ini alasannya wis mati, raih contoh ngamal. Ini mau mati, disolati. Ini mau diajak ada proposal, mau bentuk ini digendi, macam-macam ini. Tetap semuanya ijma. Amin. Karena mati di alam, lah semua dalil tentang yang tidak manfaat, ini di alam, nah, akhirat itu sahutnya terjadi ini kiamat. Jadi pentingnya ngaji dari orang lain. Jadi roh duduk persoalan. Roh duduk apa? Persoalan.